Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Hari ini saya merekomendasikan cara membuat bulu mekar merah putih yang enak banget ya. Hanya 2 telur, tapi hasilnya itu lumayan banyak ya. Lembut dan harum. Seperti apa? Yuk langsung aja kita cek cara pembuatannya. 200 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, 125 ml air Sprite, setengah sendok teh vanili bubuk, 2 butir telur ayam, 5 menit. Ini kita mixer 5 menit dalam kecepatan tinggi. Nah, ini sudah 5 menit, kita tutup mixernya dulu. Masukkan SP setengah sendok teh. Kita mixer lagi selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, sudah kembang dan berjejak. Kita angkat, lalu kita lepaskan dari mixernya. Nah, ini kita aduk lagi, takut di bawahnya itu ada yang tidak tercampur ya, Bunda. Ini adonan kita bagi dua. Nah, ini sudah dibagi dua. Saya mau taruh satu warnanya merah dan satu dibiarkan putih aja. Kita kacau sampai tercampur rata warnanya. Nah, ini sudah. Lalu kita masukkan dalam ripping bag atau bag segitiga agar mempermudahkan kita masuk ke dalam mangkoknya. Kita lakukan hingga selesai. Nah, ini sudah dimasukkan dalam ripping bag. Kita masukkan ke dalam mangkok. Nah, kita masukkan warna merahnya dulu, lalu lanjutkan warna putih, dan begitulah seterusnya. Ini warna putihnya. Sampai penuh ya, Bunda. Nah, ini sudah dimasukkan semua. Dan kukusannya saya sudah panaskan. Ini benar-benar panas ya. Nah, ini kita kukus selama 10 menit dalam api besar. Jangan pernah dibuka kukusannya.
Ini sudah 10 menit. Nah, hasilnya itu benar-benar mekar ya. Luar biasa. Mekar banget. Kita angkat, kita dinginkan. Nah, ini hasilnya Bunda, bulu mekar merah putih. Sebelum saya akhiri videonya, saya mau ingatkan Bunda, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.